jumlah anggota BEM berapa sekarang? Sekarang ini ada terakhir itu dan satu periode ini 10.000. Nah, 10.000 itu untuk memilih ya? Itu baru daftar dulu. Pertama kami ucapkan selamat buat bapak yang telah dilantik jadi ketua BEM. Saya juga sama, kita juga selalu mau melakukan pelaksanaan muktamar. Muktamar ke 31 tanggal 10 Maret. Belum Maret semua nih ya? Iya. Jadi yang sebetulnya kan kita muktamar itu tahun lalu alternatif. Sekarang kita beralih ke Jakarta. Di tuan rumah sekarang di Jakarta. Oh, acaranya di Jakarta? Iya. Berapa calonnya? Kita ada 4 calon. Hebat juga. Tadi berapa? Tadi berapa? 16? Kita 4 calon. Dari 4 zona itu. Sumatera, terus Jawa, Kalimantan, sama Timur. Nah, kita muktamarnya akan dilaksanakan sebagian online, sebagian hybrid. Pemilik suara itu daerah atau perorangan? Kalau kita masih sistemnya, pertama kita coba musyawarah. Nah, nanti ketika ya, suara itu one man. Oh iya? Ya. Jumlah anggota BEM berapa sekarang? Sekarang ini ada terakhir itu dalam satu periode ini 10.000. Nah, 10.000 itu memilih ya? Itu. Tapi mendaftar dulu. Perwakilan. Oh, perwakilan. Yang dia hanya fit di pengurusan. Oh, oh diwakili oleh di pengurusan. Pengurusan. Jadi total berapa suara? Kalau sekarang ini ada separuh ya. 5.000-an. Jadi kandidat harus bisa merebut hati 5.000-an. Iya. Jadi kalau sekarang karena kondisi pandemi ya kita bentuknya hanya yang hadir itu beberapa. Terus kalau virtual pemilihan gimana, tujuh tangan atau pakai WA? Ya. Nanti votingnya itu pakai ini, pakai apa namanya, langsung pakai WA. Oh, okay. Berarti nggak lugar lagi ya? Iya. Jadi prinsip-prinsip apa namanya, lugar apa namanya, lugar tuh perpanjangannya? Langsung rahasia. Hah? Langsung. Langsung, umum, bebas, rahasia. Udah nggak rahasia lagi. Tapi kita coba mengutamakan memang di awal itu sebelum voting itu musyawarahkan dulu gitu. Rahasia tidak voting. Tidak ada voting. Kalau tidak terpenuhi baru kita voting. Karena kan kita nggak banyak sampai lebih dari itu. Dari itu. Kalau PI itu berarti pelajar ya? Pelajar. Jadi kalau udah bisa nggak bisa? Bisa, masih bisa. Ya, karena kan kita hitungan pelajar itu sampai mahasiswa hitungan pelajar. Student. Oke, selamat pada adik-adikmu yang akan menggalakan muktamar tanggal 10 Maret. Ya. Dan berjalan dengan lancar. Nanti apa yang bisa saya bantu? Kemudian ya. Apa kira-kira yang perlu saya bantu? Bisa. Perizinan apa nih? Untuk ini kan palingan kami butuh tempat di Jakarta. Dan karena kan yang sebagian di Jabodetabek akan ngumpul di sini. Tapi kan tidak ramai. Tempat di mana rencananya? Merencanakan kemarin itu di Hotel Sofian. Sofian. Tebet. Nah, yang di Menteng. Oh, Sofian Menteng. Itu putih ya. Seberangnya. Iya. Oh, biasa dibikin. Ini biasa dibikin juga tuh. Iya. Biar dekat-dekat dengan sekre. Iya. Oke, okay, terus itu kapasitas berapa? Kapasitas 150. 150. Tapi itu kan setengahnya, karena per wilayah kita undang itu 5 orang. Nah, yang biasanya itu kan sampai 100 lebih. Tapi ini kita batasi untuk berapa hari ini? 3 orang. 2 hari kalau. 2 hari berarti satu malam ya? Intinya satu malam. Nginep 2 malam.
mulai tanggal 8 10, tanggal 10 sampai 12. Oh, mulai tanggal 10 sampai 12. Yang dikumpulin daerah mana aja? Yang dari sini kan play zona juga, kata tadi, enggak? Oh, langsung itu langsung. Ya? Oh, lain ritual. Iya, lain ritual. Kayak, apa? Sumatera itu gitu. Di luar Pulau Jawa. Yang diundang lima orang itu ya? Pulau Jawa aja? Pulau Jawa. Itu yang terdekat aja. Kayak Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Tengah. Oh, kali lima. Karena Jokbes apa yang baru-baru ini baru selesai pergantian ketua. Oh. Gitu. Jadi kalau Jogja 25 orang dong? Sama panitia kali? Iya, sama pengurus. Sama pengurus, ya. Sama pengurus ya. Jadi baiknya 150 orang. Lagi? Ya, barangkali Bapak juga bisa buat video untuk ucapan selamat. Oh, boleh, sukses boleh. Untuk ya. Tawarnya Pelajar Islam Indonesia. Nanti yang buka siapa rencananya? Dan kita masih presiden. Menggunakan Pak Presiden. Sudah disurat ya, Bunda? Sudah, cuma nanti kalau misalnya berhalangan kita minta Pak Presiden. Kita diatur aja sama Ratu Dian mana? Lagi keluar. Oh ya, bilangin. Ya udah, nanti saya ampun aja. Surat-suratnya kita akan masukkan. Saya kan lagi panggil lah. Ini Pak, kita dari bangsa dan negara. Ini hasil tulisan dari kader-kader kita. Ini buku sempurna, ini buku pertama yang muncul. Ini buku muslimah ya. Kita ada Peiwati. Buku ini buku papiral Pak, yang bahasanya bahasa Indonesia. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.